biar kelihatan kanan kirinya. Lihat orang yang ngatu apa enggak. Enggak ada yang sembunyi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، kita masih pada bab الثالث عشر، bab yang ke-13 dari kitab Ighatsatul Lahafan min Makaid Syaitan, yaitu bab tentang makaid syaitan allati yakidu biha ibnu Adam, bab tentang tipu daya syaitan yang dia pakai untuk menggoda anak-anak Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قَدْ Allah mengisahkan ucapan iblis la'natullah alaih. Kata iblis, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan duduk di jalan mereka, di jalanmu yang lurus. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ dan aku akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dan dari kanan mereka. Dan niscaya engkau ya Allah enggak akan mendapati mereka bersyukur. Ini azamnya iblis, sumpahnya iblis lanatullah alaih di hadapan Allah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dan dia akan sesatkan manusia dari seluruh jalan.
dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, menukil ucapan Ibnu Zaid, mana ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa mukhalfahum. Dalam ayat lain dalam surat Fussilat ayat 25, Allah katakan qayyadna lahum qurana, kami sudah mengikatkan pada mereka korin-korin mereka dari syaitan. Fazayyanu lahum, kemudian mengindahkan bagi mereka apa yang ada depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apa makna ayat ini? Kata Ibnu Zaid rahimahullah, maknanya zayyanu lahum ma madha min khubthi a'malihim wa ma yastaqbiluna minha, yaitu kata Ibnu Zaid akan diindahkan oleh iblis, oleh syaitan la'natullah alaih, amalan-amalan jelek mereka, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, diindahkan apa yang di depan dan di belakang. Apa maksudnya? Kata Ibnu Zaid, amalan-amalan jelek yang di belakang dan amalan-amalan jelek yang di depan diindahkan. Yang di belakang yang sudah dikerjakan, yang di depan yang akan dikerjakan. Diindahkan yang di belakang yang sudah dikerjakan agar dia tidak menyesalinya dan tidak bertaubat daripadanya. Bahwa amalan kamu kemarin itu benar, betul itu, memang harus disikat dia, dia itu begini, dia itu begitu. Digambarkan betapa indahnya apa yang telah dikerjakan dari dosa-dosanya, dari kemaksiatan-kemaksiatannya, sehingga lam yatub, tidak bertaubat. Sedangkan yang akan datang, diindahkan kejelekan-kejelekan yang akan datang agar dia tetap berazam, tetap berniat untuk mengerjakannya dan jangan mundur. Kerjakan, itu bagus, itu indah, dan seterusnya dan seterusnya. Qala, dikatakan wal ma'na ala hadza zayyanu lahum ma amiluhu falam yatubu minhu, mereka mengamalkan apa yang telah dikerjakannya agar mereka tidak bertaubat, dan mereka diindahkan pula amalan yang akan datang yang dia niatkan agar dia bertekad untuk mengerjakannya dan tetap berniat untuk mengerjakannya. Fa qalu aduwillah, maka ucapan musuh Allah la'natullah alaihi, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, kami akan datangi dari depan mereka dan dari belakang mereka, yani yatanawalud dunya wal akhirah, yani berkait dengan dunia dan akhirat dari sisi tadi yang telah dan yang akan. Fa inna malakal hasanat min al yamin yastahissu sahibahu ala fi'l khair, karena malaikat-malaikat yang mengajarkan kebaikan atau yang membisikkan kebaikan ada di kanannya dan selalu membisikkan kepadanya agar kerjakan kebaikan, kerjakan kebaikan. Fayatihi syaitan, maka syaitan akan datang dan menghalanginya dari sisi yang sama untuk jangan kerjakan, jangan kerjakan, jangan kerjakan. Wa hadza yufassil ma ajmalahu, dan ini merincikan apa yang Allah katakan secara ringkas di ayat lain. Ucapan iblis la'anullah alaihi, fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh demi kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka seluruhnya. La'ughwiyannahum ajma'in, ini ijmal, ringkas rinciannya, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Berarti Allah kisahkan ucapan-ucapan iblis ini beberapa kali dalam Al-Quran, bukan hanya satu tempat, tapi sekian tempat. An yad'una min dunillahi illa inasan, in yad'una illa syaitanan marida. Ayat lainnya yang menceritakan tentang tipu daya iblis adalah apa yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 117 dan 117. Qala iyad'una min dunillahi illa inatha, mereka tidak menyembah selain Allah kecuali inas, yang perempuan-perempuan, berhala-berhala yang namanya dengan nama-nama perempuan. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan mereka tidak mengajak kecuali syaitan
atau tidak mereka menyeru kecuali syaitan yang jahat. La'anahu Allah, Allah melaknat dia. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, dan berkata iblis, sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu ya Allah nasiban mafruḍa, bagian yang sudah tertentu. Aku akan ambil dari hamba-hambamu ya Allah bagianku yang sudah tertentu. Wa la'udhillannahum, dan aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan beri angan-angan mereka. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am, dan sungguh aku akan ajak mereka untuk mencacati, memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan mengajak mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Wa man yattakhidhi syaitan waliyan, dan siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya min dunillah selain Allah, maka faqad khasira khusranan mubina, dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, syaitan memberikan janji-janji dan memberikan angan-angan. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan syaitan enggak akan memberikan janji kecuali janji-janji palsu, ghurur, dusta. Ini ayat lain lagi yang juga sama menceritakan bagaimana iblis bertekad untuk menyesatkan manusia. Sudah dibacakan sekian ayat yang semuanya mengisahkan ucapan-ucapan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat fabima aghwaytani laughwiyannahum ajma'in, atau fabi 'izzatik laughwiyannahum ajma'in, sungguh karena aku telah disesatkan olehmu aku akan sesatkan mereka semua. Wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka. Atau ayat la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan sekarang Allah kisahkan lagi tentang iblis, bahwa iblis berkata aku akan suruh mereka untuk merubah ciptaan-ciptaan Allah, dan akan aku beri janji-janji, akan aku beri angan-angan. Dari mulai yang simple, yang rinci, sampai bentuk prakteknya, apa yang akan dilakukan oleh iblis, dan apa senjatanya, apa syubhatnya, dikisahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kebaikan dari Allah, Allah terangkan bahwa iblis musuh manusia. Dan Allah kisahkan apa syubhat yang akan dibawa oleh iblis. Dan Allah ceritakan pula cara-caranya, strateginya begini. Bayangkan, musuh yang jelas, dengan cara yang jelas, dengan strategi yang jelas, kira-kira gampang atau tidak gampang dilawan? Bayangkan kalau tidak dikhabarkan tentang syaitan dan tidak diceritakan bagaimana strateginya dalam menyesatkan manusia, lebih sulit, lebih susah. Alhamdulillah Allah rincikan. Dan Allah kisahkan tentang musyrikin, iyad'una min dunillahi illa inatha, bahwa musyrikin itu tidak menyembah kecuali Tuhan-Tuhan perempuan yang mereka anggap Tuhan, padahal bukan Tuhan. Allat, mu'annas dari ilah. Uzza, mu'annas dari aziz. Al-manat, mu'annas dari manan. Dan begitulah seterusnya. Dan mereka menyatakan bahwa berhala-berhala mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Subhanallah ya amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak saja sudah cercaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda'u lirrahmani walada. Mengatakan Allah punya anak saja sudah menyebabkan langit-langit hampir pecah, gunung hampir runtuh, dan bumi hampir terbelah, kata Allah. Ditambah lagi mereka katakan anak Allah perempuan. Ikhwan fil azab, Allah kata Allah bilka idzan qismatun dhiza, itu tidak lain kecuali qismatun dhiza, itu pembagian yang tidak adil. Mereka memiliki atau menganggap dengan bangga anak-anak laki-laki, sedangkan mereka menyatakan Allah memiliki anak perempuan. Alakumud dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza, apakah bagi kalian anak laki-laki kemudian bagi Allah anak perempuan? Sungguh itu pembagian yang sangat zalim.
menyatakan Allah punya anak saja sudah azim, sudah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, apalagi anak-anaknya dikatakan anak-anak perempuan. Maka Allah katakan iyad'una min dunillahi illa inatha, mereka tidak menyembah selain Allah kecuali inath. Wa iyad'una illa syaitanan marida, bahkan sesungguhnya pada hakikatnya mereka tidak menyembah, tidak menyeru kecuali syaitanan marida, kecuali syaitan yang jahat. Kita sujud menghadap Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah atau menyembah Allah yang menyuruh untuk kiblatnya mengarah ke Ka'bah? Hah? Nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh agar kita beribadah kepadanya dengan kiblatnya ke arah Ka'bah. Iya kan? Baik. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud pada Adam sebagai penghormatan. Apakah mereka menyembah Adam atau menyembah Allah yang menyuruh mereka untuk sujud kepada Adam? Tentunya menyembah Allah yang menyuruh agar dia sujud pada Adam. Baik, musyrikin yang menyembah berhala-berhala perempuan, apakah mereka menyembah berhala itu atau menyembah syaitan yang menyuruh mereka untuk menyembah berhala? Nah, tentunya menyembah yang menyuruhnya, kan begitu. Dia kenapa sujud kepada berhala? Kenapa menganggap berhala anak perempuan? Kenapa, 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 kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena mereka ngikut apa kata iblis, apa kata syaitan. Mentaati bisikan-bisikan syaitan, perintah-perintah syaitan, ucapan-ucapan syaitan, iblis dan anak buahnya. Berarti mereka pada hakikatnya menyembah syaitan. Kalau kita memuliakan seseorang karena perintah Allah, apakah kita menyembah orang tadi atau menyembah Allah? Menyembah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Baik, karena kita taati Allah untuk memuliakan para anbiya, untuk memuliakan mereka tentunya dengan cara-cara yang diajarkan. Bahkan kalau diperintahkan untuk sujud pun kita sujud. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, kalau saja boleh sujud manusia kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan sujud seorang istri kepada suaminya dan seorang laki-laki kepada ibunya. Oh, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan apa yang sudah terjadi, yaitu para malaikat yang Allah perintahkan pada mereka usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah katakan wa qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka mereka pun sujud. Apakah mereka menyembah Adam atau menyembah Allah? Menyembah Allah, karena Allah yang mensyariatkannya, Allah yang memerintahkannya. Maka pada hakikatnya penyembahan itu adalah kepada siapa yang membuat syariatnya dan kita ikuti, maka itulah penyembahan. Maka kalau mereka menyembah berhala, Lata, Uzza dan Manat, menyembah Hubal, menyembah kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat keramat, pohon-pohon keramat, mereka berduyun-duyun datang ke sana dengan berbagai macam doa-doa permintaan kepada roh-roh yang telah mati. Baik, apakah mereka menyembah kuburan-kuburan tersebut atau menyembah syaitan? Pada hakikatnya mereka menyembah syaitan, karena syaitan yang menyuruh mereka dan mereka ikut. Karena syaitan yang membuat syariatnya dan mereka ikut. Betul-betul syaitan membuat syariat-syariat persis seperti syariat agama Islam. Yakni aturan-aturannya. Kalau mau masuk, hendaklah begini, 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 begini. Nanti ketika di dalam, awas. Jangan berbuat begini, begini, begini. Kalau kamu sudah di depan kuburan itu, ucapkan begini, 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 begini. Dan kemudian bergeraklah kamu mengitarinya 7 kali dan sebut. Seperti manasik, manasik haji persis. Ketika kamu sudah melihat dari jauh, niatkanlah untuk mengagungkan Syekh Fulan yang ada di kuburan tersebut. Baru kamu niatkan, berjalanlah dengan niat yang lurus, katanya. Kemudian na'azukumullah, sampai di sana bacaannya diajarkan. Ucapkan, ya wali Fulan, ya Syekh Maulana, Fulan bin Fulan dan seterusnya. Khamilina azakumullah, persis sama dan ada di kitab kita ini nanti insyaallah pada babnya persamaan antara manasik hajinya kaum muslimin atau kemiripan, bukan kesamaan, dengan manasik haji musyrikin kepada kuburan-kuburan keramat.
Ternyata sungguh sangat miripnya, persis. Bahkan setelah selesai, ada taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima amalan kamu, amin. Itu juga sama, semoga dikabulkan ya permintaan kamu. Iya, semoga kamu juga diterima permintaan kamu di kuburan keramat ini. Qul inna a'udzubikum wa na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala, dikatakan selanjutnya dalam ayat ini, setelah Allah katakan iyaj'una illa syaitanan marida, sesungguhnya mereka tidak mengajak, tidak menyeru kecuali syaitan yang jahat. Kemudian Allah katakan, la'anahullah, Allah melaknat mereka. Wa qala, dan berkata al-mal'un, yang dilaknat ini, iblis tadi, la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, dan sungguh aku akan mengambil bagianku yang sudah ditentukan. Iblis sekafir-kafirnya percaya dengan takdir. Iblis sekafir-kafirnya percaya dengan takdir. Sehingga dia berkata, la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku akan mengambil dari hamba-hambamu bagianku yang sudah ditentukan olehmu. Lihat, dengan kita tahu bahwa iblis percaya pada takdir, ketentuan-ketentuan, maka kita tahu betapa jahatnya qadariyah. Iya kan? Lebih kufur dari iblis. Betapa jahatnya mu'tazilah yang menyatakan rukun iman yang keenam ini akan membuat kaum muslimin mundur, terbelakang, yaitu menyatakan bahwa semuanya dengan qada wal qadar khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini membuat kaum muslimin terbelakang, ingin membuat manusia mundur, muslimin mundur. Harusnya rukun iman itu lima saja. Bayangkan, lebih parah dari iblis. Iblis masih percaya dengan takdir, mereka tidak percaya pada takdir. Kata iblis, lanatullah alaih, aku akan mengambil bagianku yang sudah engkau tentukan. Ya, ini akan menyesatkan manusia. Dan iblis tahu, aku enggak akan mampu kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, telah menyebutkan ayat ini, berkata Dhahhak, kalimat mafruḍa makluman maknanya, makluman sudah diketahui, aku akan sesatkan hamba-hambamu yang sudah diketahui. Berkata Zajjaj, ainasiban iftaratahu ala nafsi, maknanya kata Zajjaj, yakni bagianku yang telah engkau tentukan untuk diriku. Kata Al-Farra, yakni ma ja'ala lahu alaihi sabil minan nas, yakni apa yang Allah jadikan untuknya jalan bagaimana mengambil manusia. Fahuwa kal mafruud, maka itu sesuatu yang seperti sudah ditentukan. Qultu, saya katakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menukil ucapan-ucapan para mufassirin, kata Ibnu Qayyim, qultu, saya katakan, haqiqatul fardhi huwa at-taqdir. Kata Ibnu Qayyim, hakikatnya fard adalah takdir. Berarti nasiban mafruudah, nasiban maqdurah. Nasib, bagian yang makdur, yang sudah ditentukan, yang sudah ditakdirkan. Wal ma'na anna man ittaba'a syaitan wa ata'ahu fahuwa min nasibihil mafruud wa hadhihil maqsum. Yani siapa-siapa yang mengikuti syaitan, mentaati syaitan, maka dia adalah bagian syaitan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah jadi bagian syaitan. Fakullu man ata'a aduwallahi fahuwa min mafruudih, maka siapapun yang mentaati musuh Allah ini, maka dia adalah bagian syaitan yang sudah ditentukan. Fannasu qisman, maka manusia ada dua golongan. Nasibun lisyaitan mafruudah wa mafruuduhu wa awliya'ullahi wa hizbuhu wa khasatuhu. Berarti manusia ada dua golongan. Ada yang sudah ditentukan untuk bagian syaitan, ada yang sudah ditentukan untuk bagian Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian auliyaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada auliyaullah, wali-wali Allah, dan ada aulia syaitan, wali-wali syaitan. Qala wa la udhillannahum, kalimat berikutnya dalam ayat ini, kemudian syaitan berkata, wa la udhillannahum, akan aku sesatkan mereka.
wala umanniyannahum, dan aku akan berikan angan-angan kepada mereka. Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka. Falayubatikunna adhanal an'ami. Qala qawluhu wala udhillannahum, ya'ni anil haq, aku akan sesatkan mereka dari kebenaran. Aku akan simpangkan mereka dari al-haq. Wala umanniyannahum, aku akan berikan pada mereka angan-angan. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuridu ta'wiq at-taubah wa ta'khiruha. Angan-angan itu maknanya dibikin mereka untuk menunda taubatnya dan mengulurkan taubatnya untuk nanti saja, nanti saja. Ini angan-angan. Seakan-akan dia itu akan hidup nanti. Kalau digambarkan ini garis awal, kemudian ini ajal, batasnya ajal, maka angan-angan itu lebih daripada ajalnya. Angan-angan lebih daripada ajalnya. Kamu membayangkan nanti kalau saya tua, kalau saya sudah begini, sudah begitu, saya akan taubat. Padahal ajalnya di bawah itu. Maka yang dibisikkan oleh syaitan tadi namanya umniyah, angan-angan. Nah, qal, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala al-kalbi, berkata al-kalbi, umannihim annahu la jannah wala nar wala ba'ath. Diberikan angan-angan lain, yaitu digambarkan bahwa surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, kebangkitan juga tidak ada. Ini ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ini tidak lain kecuali kehidupan dunia, kita hidup dan kita mati, selesai. Khana bin a'azakumullah, dikhayalkan kepadanya bahwa surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, kebangkitan enggak ada, yaumul hisab enggak ada. Sudah, yang namanya hidup itu adalah dunia, nikmati kehidupan dunia. Ini umniyah dari syaitan iblis lanatullah alaihi. Berkata Zajjaj rahimahullah, ajma' lahum ma'al idlali an awhamahum annahum yanaluna ma'a dhalika haddahum min al-akhirah. Tafsir lainnya, dan ini walaupun berbeda-beda tafsirnya, tetapi makna dari apa yang diucapkan oleh para ulama ini tidak bertentangan. Dan memang yang namanya umniyah, yang namanya angan-angan yang dibisikkan oleh iblis, sekian macam, 1001 macam. Nah, qala, berkata Az-Zajjaj, yakni iblis mengumpulkan dua perkara. Pertama, idlal, menyesatkan manusia. Dan yang kedua, digambarkan kepadanya khayalan. Kalau mereka akan mendapatkan bagian pahala nanti di akhirat. Yakni kalau dibikin, dikhayalkan, gak ada surga, gak neraka, gak ada hisab, terbawa, itu harapan iblis berhasil. Tapi kalau ternyata gak terbawa, oh gak bisa, saya yakin ada surga dan neraka, dan saya ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Angan-angan yang berikutnya, ini kalau kamu sesat, ini kamu dapat pahala. Ini bukan kesesatan, ini kebaikan. Ini adalah kebijaksanaan. Ini keadilan. Sehingga kamu lihat aliran-aliran sesat seperti Mu'tazilah, itu yang disebutkan oleh mereka prinsip-prinsipnya semuanya secara zahir, secara kata-katanya bagus. Prinsip pertama, keadilan. Khana azakumullah, apa keadilan maknanya? Kata Mu'tazilah, keadilan maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memberitakan kebaikan, memberitakan, melarang yang jelek-jelek, dan mengancam siapa yang berbuat jelek dengan neraka, dan memberikan janji-janji baik kepada siapa yang mengamalkan kebaikan, maka tidak mungkin ada takdir. Kalau ada takdir, namanya gak adil. Fulan ditakdirkan kafir, kemudian disiksa. Fulan ditakdirkan begini, kemudian begitu. Itu gak adil. Lihat, syaitan menggambarkan bahwa pengingkaran terhadap takdir itu adalah keadilan. Khawarij menyatakan apa yang mereka lakukan dari kekacauan, pembunuhan, penjarahan, sampai pembakaran-pembakaran, pengeboman-pengeboman, mereka namakan sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Oh, betapa indahnya.
Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kamu akan mendapatkan pahala dengan perjuanganmu. Kata iblis lanatullah alaih. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini bukan kekacauan. Dan mereka yang enggak paham mengira kekacauan. Karena firman Allah dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal itu adalah pelanggaran terhadap Quran dan Sunnah, menghalalkan darah kaum muslimin, melanggar Quran dan Sunnah, membuat kekacauan, melanggar Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Tapi namanya amar ma'ruf, dibisikkan ini amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga mereka dalam keadaan dal, tetapi mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala, bahkan mati pun siap. Mati yang husnul khatimah, syahid, kata mereka. Syuhada akan menjadi burung-burung hijau di jannah. Masya Allah. Yudil la'udilannahum wala'umanniyannahum. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka, kemudian diberi angan-angan. Disesatkan menjadi mu'tazilah, kemudian digambarkan engkau adalah pejuang keadilan. Engkau akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kepada khawarij, disesatkan sampai menjadi khawarij, kemudian dikatakan kepadanya dengan berita gembira bahwa engkau adalah pejuang amar ma'ruf nahi munkar, engkau akan mendapatkan pahala yang besar, engkau akan mendapatkan jannah, akan menjadi burung-burung hijau di jannah, dan seterusnya. Angan-angan khayal. Ikhwan bin na'azakumullah, maka jama'ah dikumpulkan oleh iblis al-idlal wal-umniyah. Al-idlal penyesatan, al-umniyah angan-angan. An awhamahum annahum yanaluna ma'a dzalika hadzahum min al-akhirah. Digambarkan kepada mereka dengan salah bahwa mereka akan mendapatkan bagian mereka nanti di akhirat. Waqil, dan dikatakan pula di tafsir yang berikutnya, la umanniyannahum rukubal ahwa'id da'iyah ila al-isyan wal bid'ah. Sungguh akan aku berikan pada mereka angan-angan, yakni mereka menaiki hawa nafsunya yang mengajak kepada kemaksiatan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Diberikan angan-angan agar mereka mengikuti hawa nafsu dan kemudian mengerjakan berbagai macam kemaksiatan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Waqila, dan dikatakan pula tafsir berikutnya, umanniyannahum atau umannihim tulal baqa. Diberikan angan-angan bahwa mereka akan panjang hidupnya. Sudah, mumpung masih muda, nikmati hidup ini. Nanti kalau kamu sudah berumur sekian, maka silahkan kamu bertobatlah. Karena bila na'azakullah, ini juga umniyah. Kenapa? Karena belum tentu umurnya akan sampai dengan apa yang dikhayalkan di pikirannya. Belum tentu akan sampai. Berapa banyak mereka yang ingin hura-hura sementara, nanti kalau sudah tua akan taubat, rencananya begitu. Ternyata dikabarkan dalam berita-berita bahwa ada 20 anak mati karena keracunan. Mati karena keracunan khamr oplosan. Kasihan. Miskin. Mati dalam keadaan minum khamr. Campuran dari baikon dicampur sama apalagi. Na'udzubillah. Kasihan sekali. Demikian pula yang bermaksiat dengan berbagai macam urusan-urusan narkoba, zina dan sebagainya, sama. Berapa banyak di antara mereka yang mati. Demikian pula yang hura-hura dengan geng motornya, kemudian mati dia tabrakan. Tidak berpikir kalau mereka itu akan mati sebentar lagi. Digambarkan oleh iblis bahwa mereka akan tulal baqa, hidupnya akan panjang. Ini khayal. Khonibidina azakumullah, ini tafsir berikutnya. Dan satu dengan lainnya tidak bertentangan. Tafsir ini semuanya tidak bertentangan. Umannihim tulal baqa'i fi na'imid dunya. Kata iblis, aku akan bikin mereka berkhayal bahwa mereka akan panjang umurnya dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Fa'utila lahumul amal, maka aku akan perpanjang angan-angan mereka. Liyutiruha anal akhirah, agar mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Agar lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mementingkan dunia, padahal kata Allah akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal.
dunia tidak ada apa-apanya. Dan juga sementara sifatnya. Mau sepanjang-panjangnya berapa panjangnya umurmu. Akhirah khairun wa abqa, lebih panjang dan lebih kekal dan lebih baik. Kalimat berikutnya dari Iblis Allah kisahkan setelah menyatakan wala udillannahum wala ummanniyannahum, aku akan sesatkan mereka dan akan aku bikin angan-angan untuk mereka. Wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am, dan aku akan perintahkan mereka setelah disesatkan, setelah diberi angan-angan, gampang untuk diperintah karena sudah menjadi aulia syaitan. Maka kata Iblis, wala amurannahum, aku akan suruh mereka agar mereka yubattikunna adhanal an'am, agar mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Kalimat al-batak, batak yubattik, maknanya al-qata', memotong. Wa huwa fi hadzal mawdhi' qat'u adhanil bahirah, dan di dalam ayat ini maknanya adalah memotong telinga-telinga al-bahirah. Al-bahirah adalah unta-unta yang dimerdekakan. Unta merdeka. Kayak Kiai Slamet di Solo dan kambing keraton di Cirebon. Bebas itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak dihormati lagi. Kalau dulu makan sayur-sayuran pedagang di pasar tidak berani ganggu, dibiarin. Sekarang ditutup dengan tongkat mereka. Nah, alhamdulillah. Khodibin azakumullah, mereka dulu menyatakan kalau unta sudah memiliki anak 10 dan perempuan semua, maka unta itu harus dimerdekakan. Ini syariat dari siapa? Dari Iblis sallallahu alaihi. Bid'atun muhdatsah, bid'ah yang mereka ada-adakan. Kalau unta itu merdeka, tidak boleh diganggu, tidak boleh dipotong, tidak boleh kamu melarang dia makan apa saja. Maka dipotong telinganya. Disebut unta Allah bebas. Ini khunibudina azakumullah, kata Iblis, aku akan suruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Wa an jami'in mufassirin, dan dari seluruh para ahli tafsir mereka mengucapkan dengan kalimat yang sama, bahwasanya makna wala yubattikunna adhanal an'am adalah menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak mereka dengan keyakinan-keyakinan khurafat yang mereka bikin, yang tentunya dari gurunya, yaitu dari Iblis laknatullah alaih. Wa minha huna kariha jumhur ahlul ilmi tasqib udunai tifl lil hilaqi wa rakhasa ba'duhum fi dhalika lil unsa. Oleh karena itu jumhur para ulama, kebanyakan para ulama tidak menyukai untuk melubangi telinga-telinga anak untuk perhiasan-perhiasan, tetapi sebagian yang lain membolehkannya khusus bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki tidak boleh. Dan itu termasuk fala yubattikunna adhanal an'am, yakni merubah ciptaan Allah dengan melubanginya. Adapun unza duna dzakar dibolehkan oleh sebagian ulama bagi para wanita bukan laki-laki, li hajatiha ilal hilyah, karena mereka butuh perhiasan-perhiasan dan itu memang diperintahkan untuk suami-suami mereka. Perintahkan oleh Allah untuk berhias di hadapan suaminya. Wahtajju, mereka berdalil dengan hadis Ummu Zara'. Hadis ketika Aisyah menceritakan atau bersama para wanita menceritakan suami-suami mereka. Sampai cerita Abu Zara' dengan Ummu Zara'. Di antaranya ada ucapan Ummu Zara', Anasa min huliyyi udunayya. Ini aku dengan Abu Zara' diberikan ini, diberikan itu, sampai perhiasanku di telingaku, di badanku, di tanganku. Apa akhir dari hadis tersebut yang panjang? Akhirnya setelah Aisyah cerita semuanya, Rasulullah menyatakan kepada Aisyah, kuntu laki ka'abi zar'in li ummi zara', aku kepadamu wahai Aisyah seperti Abu Zara' kepada Ummu Zara'. Artinya Rasulullah SAW tidak menentangnya masalah perhiasan di telinga. Ikhwanuddin a'azakumullah, demikian pula nas Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengucapkan secara nas ala jawazi dhalik, atas bolehnya memakai anting-anting bagi wanita di telinganya dengan dilubangi, fi haqqil bint, bagi para wanita.
wa karahatuhu fi haqqis sabi, dan dia tidak suka kalau masih dalam keadaan bayi kecil. Kalau sudah menjadi bens, anak-anak perempuan sudah boleh. Wa qawluhu wa la amurannahu fala yughayyirunna khalqallah. Itu sekedar saja sebagai faedah. Ini keluar dari pembahasan kita, masalah boleh atau tidaknya melubangi telinga anak. Sebagian para ulama tidak membolehkan karena dianggap sama seperti ayat ini, fala yubattikunna adalal am, mencacati binatang-binatang ternak. Baik. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan sungguh kata iblis, aku akan suruh mereka dengan lam taukid dan nun taukid. La amurannahum, sungguh-sungguh aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Apa tafsirnya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuridu dinallah. Bahwa yang dimaksud di sini adalah agama Allah. Yang diperintah oleh iblis agar mereka merubah agama Allah. Agama Allah, tafsir dari ciptaan Allah. Ini bukan hanya ucapan Ibn Abbas. Disebutkan huwa qawlu Ibrahim an-Nukhai wa Mujahid wal Hasan al-Basri wa Dhaha wa Qatada wa Suddi wa Sa'id bin Musayyib wa Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya rahimahumullahu ajma'in, bahwa mereka semua berpendapat bahwa wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah, aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah, yakni merubah agama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa maknanya merubah ciptaan Allah, maknanya merubah agama? Wa ma'na dhalik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya adalah huwa anna Allah ta'ala fatara 'ibadahu 'ala al-fitratil mustaqimah. Maknanya adalah bahwa Allah sudah menciptakan manusia di atas fitrah yang lurus. Ini ciptaan Allah kan berarti. Allah menciptakan manusia di atas fitrah yang lurus, yaitu millatul Islam, fitrah agama Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Kata Allah, hadapkan wajahmu, tegakkan wajahmu untuk agama yang lurus ini. Fitratullah. Agama yang lurus ini adalah fitratullah. Allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah yang sudah Allah jadikan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Apa maksudnya? Tentunya kembalinya kepada yang sebelumnya tadi. Apa itu ciptaan Allah yang dimaksud? Fitrat Allah. Apa fitrat Allah yang dimaksud? Din, agama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu untuk agama yang lurus ini. Dan agama yang lurus ini fitrat Allah. Ini fitrah Allah yang Allah jadikan di atas manusia, atau manusia dijadikan di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ini. Ini dalil bahwa khalq Allah maknanya din Allah. Setelah menyatakan la tabdila li khalqillah, dalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kan kelihatan yang ngantuk. Naam. Saya enggak nyebutkan namanya kok. Nah, cukup dengan peringatan secara umum. Barakallahu fikum. Saya cerit-cerit karena ini bisa ngantuk ya, ajaib. Qala walihada, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
semua yang lahir, lahir di atas fitrah. Bapak-bapaknya lah, ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Tidak disebutkan menjadikan dia Islam, tidak. Kenapa? Karena itu fitrah yang tadi. Fitrahnya Islam. Kemudian bapak ibunya yang merubah menjadi Yahudi, merubah menjadi Nasrani, atau merubah menjadi Majusi. Dan ini taghyirun li khalqillah, menuruti, mengikuti perintah iblis yang menyatakan la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah ini. Yani dinullah yang sudah jadi fitrah di dalam diri-diri manusia. Qala fa jama'a alaihi salatu wassalam bainal amray. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bapak ibunya lah yang merubah menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi atau Majusi, kemudian beliau berkata, kama tantaj qanzij al-bahimah bahimatan jama'a, sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak semuanya. Fa tuhissuna fiha min jada'a, apakah kamu melihat ada yang sudah dipotong telinganya? Sudah dikasih tanda-tanda? Hatta takunu antum tajda'una, hingga kalianlah yang mencacatinya, yang memberikan tanda-tanda yang begini, yang begitu. Berarti di sini jama' alaihi salatu wassalam, Rasulullah mengumpulkan dua sisi. Perubahan ciptaan Allah dalam hissi wal ma'nawi. Hissian wa ma'nawiyan, merubah ciptaan Allah bisa hissian. Hissian itu bentuk dohirnya, yaitu merubah, benar-benar merubah. Kulit bagus-bagus diberi tato yang tidak hilang. Hidung sudah diberi oleh Allah dengan baik-baik, diganti dengan hidung plastik. Nah, operasi plastik kata mereka, yang begini dimancungin, yang mancung dipesekin, yang keridan. Kalau benar azakumullah, ngapain? Itu yang hissian. Tetapi ada yang merubah ciptaan Allah, tetapi tidak terlihat bentuknya. Bukan hissi, tapi ma'nawi. Merubah ciptaan Allah dalam sisi makna. Lahir manusia dalam keadaan fitrah. Sebagaimana hadis tadi, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Demikian pula dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha, itu fitrah Allah yang Allah jadikan manusia di dalamnya. Manusia lahir sudah di atas fitrah. Tiba-tiba datang manusia merubah fitrah tadi, dan fitrah tadi adalah Islam. Dirubah menjadi Yahudi, dirubah menjadi Nasrani, dirubah menjadi Majusi. Fitrahnya mengesakan Allah, ternyata dirubah menjadi musyrikin. Fitrahnya memuliakan Allah, dirubah menjadi yang menghinakan dan merendahkan Allah. Yughayyirunna khalqallah, berarti mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah terlihat bentuknya kayak apa? Tidak terlihat. Yang terlihat hanya asar-asarnya, pengaruh-pengaruhnya. Yang tadinya memintanya ya Allah, berubah menjadi ya Maulana, ya Syekh Fulan, wahai yang suci, wahai pohon keramat, wahai penunggu laut, wahai, wahai, wahai. Yang dipanggil dalam doa-doanya bukan lagi Allah. Padahal fitrahnya mereka ketika mereka kepepet, mesti akan berkata, ya Allah. Sekafir-kafirnya manusia, bahkan ateis, ketika mereka kepepet, mereka menyatakan, oh my God. Lupa kalau dia itu ateis. Lupa kalau dia ateis. Kenapa? Karena itu fitrah. Fitrah manusia, allati fatarun nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Ikhwanu lana a'azakumullah, berarti kaum muslimin yang saya hormati, ada dua bentuk taghyir li khalqillah. Ada dua bentuk perubahan ciptaan Allah. Yang pertama hissan, yang kedua ma'nawiyan. Yang hissan atau yang hissian adalah merubah bentuk-bentuk manusia yang sudah Allah ciptakan secara sempurna, ternyata mereka merubahnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan Allah melaknat al-mustawashimat wal-mustawshimat,
Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Yang mentatonya dan yang ditatonya dilaknat. Demikian pula yang mencabut alisnya dan menggantinya dengan pensil. Ya Allah, ya bagus alismu yang dulu daripada pensil. Astagfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengukir gigi juga termasuk. Diukir giginya. Berbeda dengan perbaikan gigi yang rusak atau yang sakit atau yang cacat. Nah, berbeda. Tetapi ini bukan mengukirnya. Dikira yang Allah ciptakan, wah kurang bagus. Coba kalau bentuknya begini lebih bagus. Diukir giginya. Dijarangkan, dibentuk. Satu butir gigi bentuknya begini, ada batik-batiknya. Nah, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang seperti itu yang termasuk dalam bentuk-bentuk taghyirun li khalqillah. Yang kedua adalah merubah agama yang merupakan fitrah manusia. Merubah agama fitrah, yaitu agama Islam yang sudah ada pada seluruh manusia. Lahirnya di keluarga Yahudi, fitrahnya Islam. Lahirnya di keluarga Nasrani, fitrahnya Islam. Lahirnya di keluarga sekafir apapun, fitrah si bayi ini Islam. Tetapi kemudian orang tuanya yang mengajarkan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Demikian pula kaum muslimin yang sudah berpegang dengan tauhid dan itu sesuai dengan fitrah, tiba-tiba dirubah oleh tokoh-tokoh penyesat umat dari ahlul bid'ah wa dalalah dan kaum musyrikin, kemudian jadi sesat. Ini juga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhuma a'zham? Mana yang lebih besar? Merubah bentuk tubuh yang sudah sempurna Allah berikan kemudian dirubah, atau merubah agama? Hah? Merubah agama. Baik. Jawaban pertama benar. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau merubah bentuk tubuh saja dilaknat, la'anallah. Kira-kira apa hukumnya merubah agama? Hah? Lebih kan? Katanya lebih besar. Lebih besar merubah agama. Sekarang bagaimana hukumnya menurut kalian, para tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang menyesatkan umat dari Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah dan sejenis dengan itu, ingkar sunnah. Bagaimana menurut kalian, apa hukum tokoh-tokoh seperti itu? Ya tapi kan, gak pakai tapi-tapi. Gak pakai tapi, jangan pakai perasaan. Pakai qala Allah wa qala Rasul. Sudah kita ketahui bagaimana keadaannya. Merubah ciptaan Allah. Dan itu memang tujuan utama iblis. Fala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misinya iblis, yaitu taghyirun li khalqillah. Sudah 10 menit. Nah, qala sampai titik saja. Fajama sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn. Rasulullah SAW mengumpulkan dua perkara, merubah fitrah menjadi Yahudi Nasrani dan merubah ciptaan dengan memotong telinganya dan sejenisnya. Wa humal amranil ladani akhbara iblis annahu la budda yughayyiruhuma. Dan ini yang diberitakan oleh iblis, dua perkara inilah yang dijadikan misi oleh iblis bahwa dia akan mengajak manusia merubah kedua-duanya. Taghyiru fitratullah bil kufur, akan merubah ciptaan Allah yaitu fitrah dengan kekafiran-kekafiran. Wa huwa taghyirul khilqah wa ghayr as-surah, dan akan merubah bentuk-bentuk bil jad'i wal batki, dan akan merubah bentuk-bentuk tubuh mereka dengan jada' wal batk, dengan mencacatinya atau dengan merubahnya, memotongnya. Fa ghayr fitrah ila syirk, maka fitrah dirubah menjadi kesyirikan.
dan berubah ciptaan menjadi berbagai macam bentuk-bentuk yang lain. Fa hadza taghyirun li khalqir ruh wa hadza taghyirun li khalqis surah. Maka kata Al-Qayyim rahimahullah, misinya syaitan iblis adalah merubah bentuk dan merubah fitrah. Yang satu sisi ruh, yang satu jasad. Ruhnya berubah, yaitu agamanya. Jasadnya juga berubah. Na'udzubillah, kita menyaksikan hari ini orang-orang yang laki-laki tetapi persis kayak perempuan. Dan anehnya, bukan banci. Kalau banci berubah dirinya dari perempuan itu sudah cukup mal'un, dilaknat, karena la'anallah al-mutarajjilat minan nisa wal mukhannatsina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang merubah dirinya jadi perempuan atau perempuan yang merubah dirinya jadi laki-laki, itu dilaknat sudah. Tetapi sekarang orang yang dalam keadaan merubah dirinya seperti perempuan tapi dia menganggap dirinya gagah, ini lebih aneh lagi. Preman-preman yang gagah itu yang pakai anting di sini. Iya kan? Katanya pemberani, gagah, hebat dan pakai tato. Tato juga perempuan, maaf saja, banci. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan la'ana al-washimat wal-mustawshimat, dua-duanya pakai ta'nits. Apa maknanya? Dulu perempuan menghiasi dirinya dengan tato. Bahkan sekarang masih banyak perempuan menghiasi dirinya dengan tato yang tidak mengerti ilmu agama di Yaman. Banyak. Kok di sini laki-laki yang menghiasi dirinya? Laki-laki itu enggak perlu menghiasi dirinya. Nah, qul inna a'udzu berarti ini betul-betul merubah fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.